klasifikasi makhluk hidup. Yang dimana diketahui dalam soal ini yaitu jika makhluk hidup yang tidak berguna lebih baik bagi manusia lebih baik dimusnahkan diganti dengan makhluk hidup yang lebih bermanfaat. Setujukah? Dan berikan alasan. Nah, jawabannya yaitu tidak setuju. Kenapa? Kayak kita misalkan di sini kita hanya butuh nasi, maka kita hanya menanam padi, misalnya pertanian. Jadi pertaniannya akan menjadi pertanian monokultur. Nah, pertanian monokultur ini memang positifnya yaitu meningkatkan produksi. Tapi ada dampak lain dari pertanian monokultur, yaitu jenis tumbuhannya akan kurang unggul. Jenis tumbuhannya maka akan kurang unggul. Tumbuhan kurang unggul. Kemudian kemudian akan terjadi kepunahan. Punah. Selain itu juga keanekaragaman hayatinya akan berkurang. Jadi untuk soal ini dapat kita simpulkan bahwa tidak setuju. Karena jika dilakukan pemusnahan, maka plasma nutfa gen-gen unik yang dimiliki makhluk hidup akan musnah dan menyebabkan berkurangnya keanekaragaman hayati. Oke, itu tadi. Semoga cukup jelas. Semangat belajar.